selain ketemu Dede, ketemu Gilar, ketemu Abang ya, tapi yang paling happy adalah bisa kajian sama Ustaz Hanan Ataki, karena aku dari dulu emang pengen banget bisa kajian sama Ustaz, tapi belum ada kesempatan ketemu gitu. Jadi alhamdulillah tadi bisa ketemu, bisa dengar tausiah gitu. Dan Mas Yanti sendirian aja nih Kak. Ya, sama Lesu. Bunda sendirian aja. Sama Aurel, cuma Aurel masih di dalam. Mama Amina juga. Gemes deh jadi ketengar kajian. Persiapan puasa, aku belum persiapan banyak-banyak apa-apa ya, karena paling nanti beberapa hari sebelum puasa biasanya nyiapin belanja-belanja buat makanan, buat apa gitu. Terus kita pengen kayak pengen puasa di Cinere biar bisa ngumpul, biar bisa ini aneh banget puasa kita ini kayak gini biar bisa kumpul, biar bisa rame-rame gitu di sana. Udah nyiapin makanan khusus buat puasa atau insya Allah kan memang sama kakak kita semua mau berangkat ke insya Allah kalau lancar mau ke Mekah ya, dan gak lebaran di sini gitu. Jadi mudah-mudahan di apa dan di kelancaran. Berapa lama bunda di sananya bunda? Di sana kemungkinan agak lama karena belum pernah seumur hidup. Kalau tahun lalu pernah puasa di sana awal-awal terus pulang, jadi nikmat banget gitu puasa, bisa sholat di sana, terus bisa tarawih di sana tuh nikmat banget. Jadi ingin mengulang tahun lalu kan cuma 3 hari awal puasa. Yang ini insya Allah bisa sampai apa? Dari puasa sampai lebaran di sana. Bunda ada rencana apa mau lebaran sana, Bun? Kenapa? Ada yang aksi udah dari 3 tahun lalu. Alhamdulillah full udah puasanya. Enggak tahu ya, kadang-kadang kan makin besar makin mengerti kayak ya kata kadang-kadang ya, tapi bisa juga dia malah jadi lebih paham bahwa nggak boleh batal atau apa. Tapi kita selalu, aku masih kecil sih, tapi ngajarin walaupun masih kecil karena mereka senang gitu saat kita bisa buka puasa bareng. Kan yang nikmat adalah pada saat puasa tuh buka puasa bareng, sahur bareng, terus sholat bareng, terawih bareng. Bunda bulan puasa ada rencana mau rubah penampilan? Kalian gak hujan. Bunda sekarang tambah cantik dengan pakai hijab, mungkin ada keinginan untuk rencana mungkin bulan puasa. Karena aku tuh berhari-hari ini acaranya yang pakai hijab terus gitu, jadi kayak fashion show-nya hijab, acaranya hijab, fashion show pakai hijab, hari ini kajian hijab, jadi kayak mungkin insya Allah dapat segera dapat. Amin. Banyak mengikuti kajian juga bunda seperti apa? Ya, banyak mengikuti kajian dengan orang-orang yang aku tabungi, yang maksudnya yang kayak beberapa ustadz yang memang aku kayak mau aku suka gitu ngeliatin di YouTube atau ngeliatin di media sosial gitu. Nah, alhamdulillah kali ini dapat salah satunya buat ketemu ustadz yang aku suka liatin. Artinya lebih mendalami ilmu agama gitu ya bunda? Atau bagaimana nih bunda? Karena kan ilmu agama aku masih minim banget ya, boleh dibilang benar-benar gak ngerti apa-apa lah gitu, selain dia sholat lima waktu gitu. Jadi butuh belajar. Kalau dari Mas Anang gimana mungkin soal belajar hijab? Apa gimana penampilan bunda atau hijab gimana pun? Pasti kasih saat mereka bisa puasanya full, pasti aku kasih reward. Karena anak-anak sekarang tuh tidak boleh beli apa-apa tanpa reward. Jadi harus ada, misalnya di sekolah apa baru reward, di lesnya apa baru reward. Jadi aku gak mau lagi menggampangkan mereka untuk mudah mendapatkan sesuatu. Mas Anang komentar gak sih soal usaha penampilan hijab? Iya, Mas Anang juga. Gimana? Ya kan, itu semua dorongan dari suami juga ya gitu. Kadang-kadang kayak aku, ya aku bagus gak? Ya ntar kalau udah waktunya kamu pakai ya gitu kan. Maksudnya dia juga mungkin ngeliat kayak, tapi sekarang-sekarang ini dia kayak, kamu bagus deh yang gitu. Ya udah, jadi aku jadi lebih pede. Dari Arsi juga seperti apa sih? Kan Arsi juga senang pakai. Terus-terus kayak bunda, on and off ya, takutnya aku gak mau di saat aku memaksakan pakai karena keinginan orang terus akunya gak nyaman, akunya apa enggak, akunya belum benar-benar akhirnya copot-copot, aku gak mau gitu. Aku maunya memang di saat aku memutuskan untuk pakai selama-lamanya gitu. Tapi gimana ya? Kamu mancing-mancing aja ya, udah dulu. Ya udah, nanti udah banyak nih, udah aneh nih kayak begini. Ya, udah. Makasih bunda.